Hi guys, welcome to my vlog. So untuk hari ini, hari ini adalah 11 hari bulan Mac 2024 dan hari ini juga adalah first Ramadan untuk dekat island ni. Dan aku first time juga berpuasa dekat, kiranya first time berpuasa dekat island, first time berpuasa tanpa keluarga, first time berpuasa yang bukan dekat Malaysia. First time lah, semua first time lah. So aku buat video ni just untuk aku punya simpanan. Nah, macam tu lah, untuk memories lah. Macam mana aku punya journey pada first Ramadan aku dekat island ni. Aku pagi tadi dah sahur pukul kat sini subuh pukul 5 suku. And okay, for me okay. Sebab macam takde lah lari sangat dengan Malaysia kan. Sebab kalau kat Malaysia pukul 6 something. Which aku pun so bila subuh 5 suku, aku sahur tadi, aku bangun pukul 4 dan aku sahur pukul 4 suku macam tu. Which aku sahur lasagna yang aku dah buat 2 year pass. Just panaskan je lah pagi tadi kan. So senang lah. Dan kopi aku, buat kopi aku je. So far sekarang, untuk masa sekarang ni tak ada lapar lagi. Sekarang pukul 8 suku dan aku tengah jalan macam biasa lah, tengah jalan nak pergi kelas. Gitu. Apa? Time ni sedap lagi nak cakap kan. Tengoklah petang nanti, tak tahu lah jadi apa. Macam dekat Malaysia juga. Kalau dekat Malaysia puasa daripada pukul 6 sampai pukul 7 kan, 7:30 gitu kan. Kalau kat sini timing aku adalah 5 suku dan maghrib pukul 6:30. Macam tu. So lebih kurang lah kat Malaysia. Tak ada lari sangat sebab sekarang tengah musim bunga. So bila musim bunga, dia macam tak ada lari sangat dia punya timing kan. Tapi kalau musim summer, summer habis lah. Puasa 16 jam, 18 jam. Untuk video hari ni ni, video ni aku banyak bercakap sikit. Sebab aku malas nak masukkan lagu semua, aku nak jalan nak cut. Terus post je. Aku update dah. Macam dah sampai kelas ke apa ke semua, aku update nanti. Okay. Jom kita layanlah journey aku pada first Ramadan 2024. Jom. Okay guys, update. Sekarang pukul 12 suku. Aku baru habis kelas sebab aku habis kelas pukul 12 tadi. Update dia. Pukul 11 tadi dalam kelas. Lapar weh. Lecturer aku minum air pula. Lepas tu time pukul 11 tu kita punya class break. So adalah yang pergi makan apa semua kan. Lepas tu ada yang makan dalam kelas kan. Bau dia Uish. Lepas tu perut aku bunyi. Aku macam kenapa bunyi gitu lah. Lepas tu sekarang aku menghala ke city. Aku rasa aku macam nak pergi penis kejap. Untuk nak tengok apa promo gitulah. Sebab aku pun tengah mencari baju. Sebab aku punya baju daripada aku datang size L, size XL, sekarang dah size S ke SS macam tu lah. S atau SS. So banyak lah baju aku besar. Aku nak kena cari baju lagi lah yang size S atau SS. So jomlah kita ke penis. Okay guys, sekarang pukul 1:40. Aku dah nak sampai rumah. Tadi kan aku cakap nak pergi penis kan. So aku beli ini. Aku beli stokin. Sebab stokin tengah murah. Dia ada buat diskaun. So aku beli terus lah. Untuk sekarang aku rasa lapar. Sebab sekarang adalah timing aku makan biasanya. Biasa aku balik kelas time-time macam ni kan. So balik-balik terus nak lunch. Tapi hari ni puasa, so tak ada lunch tu. Gitulah. So aku ada lagi 5 jam. 5 jam weh. So aku rasa aku balik nanti solat zuhur dulu. Lepas tu asar. Lepas tu tidur lah weh. Rasanya aku pun tak tahu nak apa. Tak pun aku study sikit lah aku punya subjek untuk esok. Dan nap. Nap tak apa kan. Tak ada, tidur, nap je. Okay guys, so update sekarang pukul 5. Lapar weh. Aku sekarang tengok ni ada makanan tau sebenarnya.
Waktu tadi aku kat situ atas meja aku ada biskut. Dan tadi aku hampir-hampir kat lah. Dia macam dah. Yelah first day kan hari ni kan. Lepas tu aku berdiri tadi. Aku solat asar tadi. Lepas tu dia macam terlintas tau. Nak makan biskut tu. Nak ambil biskut kan. So aku dah pegang lah biskut tu. Lepas tu macam, ui, hari ni puasa lah. Lepas tu aku letak balik. Ui, bapak. Itulah dia. Dugaan. First puasa, biasa lah. Lupa-lupa kan. Tapi Alhamdulillah, okey lagi lah. Masih puasa lah. Lagi sejam setengah. Sebab pukul 6:30 nanti buka. Sekarang pukul 5. 5 weh, 5. Hey guys, so sekarang dah 7:30. Aku pun dah berbuka tadi. Pukul kat sini buka pukul 6:34 tadi. So aku buka menu ni. Aku jangan ambil gambar tadi. Sebab ramai-ramai buka dengan dekat rumah ni. So jap lagi nak pergi terawih. Dan aku sambung lah. Okay, sekarang dah pukul 9. Layan kopi dulu. Kari pub. Dah tak jadi dah pergi terawih ni. Sebab hujan pun kat luar. Terawih pun dah tak jadi. Kopi dulu bok. So aku rasa aku endkan video aku pada hari ni. Kat sini. Selamat berpuasa untuk orang yang kat Malaysia. Sebab Malaysia puasa esok. Sekarang Malaysia sahur lah. Sebab sekarang Malaysia pukul 4. So selamat sahur, selamat berpuasa, selamat berbuka dan semuanya. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Nantikan video next.